Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang untuk para sedulur sedaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ketemu lagi. Tapi di kesempatan kali ini saya semakin lama semakin bingung. Yang saya hadapi ini memang bukan manusia biasa. Makanya enggak dilaporkan polisi. Lah karena apa? Karena yang dihadapi itu bukan dukun biasa, bukan dukun manusia. Ini masalahnya angel. Berapa kali saya udah ngadepi, terasa jengkel. Jain, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana menurut Jain? Kita sudah beberapa kali mencoba, tapi masih saja tidak bisa dan tidak mampu. Tapi untuk saat ini, untuk saya sendiri sudah menyiapkan diri untuk bertemu dan menghadapi Senin itu. Cuma dengan Mbak Sujiwo, sudah siap atau belum? Lah aku mau apa enggak siap-siap aja. Saya merasa bahwasanya Niki nenek siluman ini memang luar biasa. Banyak yang bilang bla bla bla, halu, settingan atau yang lainnya. Alangkah lebih baik mereka tidur kemari. Ya, itu. Biar seru. Ya. Biar tahu sendiri gimana. Biar tahu sendiri. Saya aja udah mau angkat tangan kayaknya nih. Ya, dan pisan-pisan ngerasa nih loro nelek. Niki, mengerasa no, podo-podo ngerasa no. Ya, ya. Benar nyocot orang itu. Orang itu bener. Nek merasa niku enak ya ditonton, monggo ditonton. Orang enak ya jarno kan ini. Mending ini gini. Berbagai cara sudah kita buat, berbagai strategi sudah kita buat, tapi belum ada solusi yang pasti. Saya tidak mau begini-begini terus loh Yai. Mbah, gimana solusi Mbah? Gimana solusi Yai? Ya solusinya kita tetap masih terus menyerang dan memaksa agar supaya nenek tersebut bisa mengembalikan si dasar tersebut dan dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi ya umpama ada orang sah ngelih kesempatan kau dia nyerang menunggu dia. Telepon? Orang sah ngelih kesempatan kau nong nyerang ngelih dia. Jadi ngelih dia terus nyerang dia. Tiga-tigantian kan aku jadi aku saling menutupi kalau aku enak yang kalah sampean maju sampean ambruk jadi yang maju ya terus-terusan ini jadi dibuat biar capek biar capek, semakin dia capek semakin lemah dalam ilmunya otomatis kan gak ya nahan-nahan itu ya buat ngobrol iya betul umpama ngono biar umpama ngono. Iya, mak solusi. Kita sambil melaku, sambil mikir. Jadi monggo. Pak Alif, pulau ini rasa bingung. Bingung ya? Iya. Bingungnya kui. Nenek siluman kui jak jane. Kelemahan daripada keilmuannya itu apa belum kita mengetahuinya? Belum. Karena yang sebelumnya sebelum mengetahui kelemahannya tapi sudah kalah jauh kalah duluan nah itu. Apalagi saya ya wajah kan ki tujuannya ya rame nyerang dek tok ya karo jajal sitok-sitok ngulai kelemahannya dek ini yang di jajali sitok-sitok ngono mas. Iya. Kalah sitok melebut nih. Iya. Kalah sitok melebut nih ngono. Oh. Gajal. Apa ya dek terus iso panggah sehat terus kan ya ora. Pasti enek kalane dek iso. Tapi dek ya tahu om, lek dek iki ya iso mati. Iso dek iso mati tapi iso uripnya. Selama aku melalang jualan yes. Ya pertama ini aku bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan baru pertama ini baru
tahu kalau ilmunya dia itu sangat sulit dikalahkan. Baru pertama ini, dan semampu saya untuk menghadapi nenek tersebut, tapi masih belum bisa. Tapi saya nggak bakal menyerah, terus saya menyerang, apalagi dibantu sama kalian-kalian anjingan. Yang penting kita berdoa sama yang di atas, minta bantuan, minta pertolongan. Tapi gini ya, saya merasa kalau misalnya si nenek ini tadi, dia bisa memecah raga. Ya. Saya merasa kalau beliau bisa memecah raga, mestinya ada kelemahannya. Tapi sampai saat ini kita juga belum bisa mengetahui. Ya itu masalahnya itu. Yang kita khawatirkan, kejadian yang perlu kita wanti-wanti. Kemarin waktu kita bisa menyelesaikan satu, nah satunya timbul. Ini kan buat angel tuturan ya, angel yang bikin angel itu. Nah kemarin saya sama Mbak Sujiwo loh. Oh iya. Tadi saya sama Mbak Sujiwo. Mm-hmm. Beliau itu bawa mayat. Pertanyaannya, mayat kuwi kangge opo? Ya. Khususnya diotot-otot. Ya mungkin dimakan, kan dia pernah bilang kalau menambah kesaktiannya dia memakan mayat. Carane mangan mayat kuwi mayat. Loh. Nah, nek memang kuwi mayat lingara dipangan lah, kenapa Gus Samsud dene murid? Kenapa enggak mayat wae? Ini kan pertanyaan yang jadi teka-teki. Iya. Ya kayaknya ada dendam pribadi. Dendam pribadi. Ya. Sing marai ruwet ning kono tak jane. Dadi pitakone wong kurang ngene mesti ya. Not suyo aku not mumet gitu ya, ngerasain dukun itu. Nah, untuk netizen semuanya, kira-kira ada masukan, kritikan ataupun saran, monggo ya, silakan ya, disampaikan. Karena di sini kita akan mencari kelemahan dan kekalahan daripada nenek tersebut. Tapi sampai saat ini kita masih berpikir, karena sampai saat ini kita juga belum bisa mengalahkan. Tapi mesti nih. Iki mesti ono, kelemahan iki mesti ono, tapi sopo. Ya alon-alon digolek. Apa mungkin teko tongkat iku kuwi mau? Kan dhewe nyerang mesti kadang gawe tongkat. Sik. Wingi kok kami ngadepi kuwi linggawa tongkat iso ngeblak. Nah teko sitok meneh ora nggawa tongkat, kekuatane sama. Kuwi lho. Iya, iya. Iki siluman iki berat. Apa kita melu wae apa ling dikandani karo Mbak Sujiwo? Serang gentenan. Terus ya enggak apa-apa. Ojo ndeng-ndeg. Nggih, semampu kita terus berusaha sampai kita kalau kita memang merasa yakin insya Allah kita bisa menang. Lebih baik kita selawatan dulu. Ya. Baru kita makan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu alaika.
Dulu. Dia sudah merasa wis kroso dek. Tahu ketangan kami. Kelihatannya memang tua, tapi bukan orang tua sembarangan. Kok dia bisa ngerti? Bisa ngerti ya, dia mantok aduan. Terwai energinya itu ngeri, kayaknya kelihatan biasa. Iya. Tapi kalau dihadapi malah kelihatannya lebih luar biasa dari tadi. Makanya kita jangan sampai terkecoh. Karena licik dia. Licik ya? Licik sekali. Gimana Mbak Cuciwo bisa diajak ngomong baik-baik? Yai, monggo. Kita ajak bicara beliau baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ekspresinya dia marah sekali. Nah ini karena kita sudah bolak-balik. Iya. Sudah berapa kali dia marah geram. Tapi tingkah laku kelakuannya itu di luar batas nalar loh. Mayat-mayat ditarik. Saya kira kemarin itu Gus Samsudin ya. Saya kira juga begitu. Kalau Gus Samsudin sudah selesai misi saya, udah tinggal bawa pulang selesai lah. Nyatanya uduh mayat yang lain. Masya Allah. Bacot teman. Bacot ini. Gimana menurut kamu? Langsung. Assalamualaikum. Marah tuh pak. Marah. Sepertinya dia marah banget. Marah. Bisa mau ngapi-api orang kena. Orang kena. Di kasar kok iya. Kaya ngono.
jalukmu piye? Hai nenek tua, nenek siluman, nenek biadab. Coba lepaskan saudara teman saya, sahabat saya. Mau sampai kapan kalian tahan? Dia enggak akan berbicara, enggak akan bicara kalau dia sedang marah. Lalu bagaimana kita mesti mengetahui atau sesuai dengan apa yang kita katakan? Iya, langsung saja sesuai rencana kita. Monggo. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Buat dia sibuk. Aku akan coba untuk memakai kekuatan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Sudah berjalan. Ya Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hati lo lebur ke rokok, kena bumi rokok. Allahu akbar. Mati kau. Allahu akbar. Hai nenek tua, cukup sudah. Kau mau seperti dia?
bang kepalanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Sudah seperti itu aja. Dia masih bisa bertahan. Ini gimana nih? Astagfirullah. Aduh. Pergi dulu aja. Tawa piye iki? Mundur. Kualan kita. Sudah potong seperti itu aja masih bertahan. Ini mantapnya. Jar-jarnya yang makin nyot-nyot-nyot, bro. Lakui. Astagfirullahaladzim. Siluman sangat berat. Tapi kalau enggak sekarang, kapan lagi, mbak? Terus. Oke. Lanjut, yuk. Bismillah. Ayo, mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masyaallah. Allahu Akbar, masyaallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Masyaallah. Dia bisa kembali seperti semula. Om Skaryo. Coba lihat itu. Siluman. Umur saya sudah ratusan tahun. Cukuplah, Nek. Nenek biadab. Cukup sudah. Mau sampai kapan seperti ini? Bertawab. Kembalikan saudara kami. Kembalikan sahabat kami. Saya jauh-jauh datang kemari untuk menyelamatkannya. Bertaubatlah, Nek. Kasihan itu. Saya masih dendam. Eling marang gustimu. Kasihan itu. Gus Samsudin gak tahu apa-apa. Saya gak bisa nakal. Saya juga sudah lemah ini, Mas Karya. Kayaknya kalaupun kita masih lanjut. Awas, siap-siap. Astagfirullahaladzim. Terus no percuma lah iki mau. Awak dhewe padha karo setor nyawa. Sungguh kuat sekali ini nenek. Ada satu. Beliau adalah orang yang tidak dikenal. Dia adalah siluman. Ajian apapun yang kita gunakan, keilmuannya sudah lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya yakin ini pasti berlalu dan ini pasti selesai. Tapi di sebalik ini, ada lawan yang memang pantas dia melawan. Aku itu ya wis lelah tau gak, Yai. Yang penting aku wis usah. Sak mampunya wae. Insyaallah
aku akan coba mengontak batin. Aku mek ngenut apa jarimu ning awal kemah. Mare aku karo Mbah Susiwa iki wis carane wis entekan cor. Sing tak nut omongane. Menang kalah pikir Gary sing penting mah. Tapi yang kita maju terus ya padha ngentreki nyawa to, Mbah. Nggih. Iya. Bener. Awak dhewe kudu golek akal. Golek cara liya. Ampreh iso nembangi dukun iku. Sing penting saiki awake dhewe lan isih. Niki, Mbah. Saya merasa akan ada dan saya akan mencoba memanggil beliau. Mengontak lagi beliau. Nggih. Karena sepertinya beliaulah yang bisa menyelesaikan ini. Beliau tidak dikenal. Beliau tidak dipandang orang. Beliau selalu dianggap rendah. Ya semoga aja beliau bisa terkontak batin ya. Dan membantu kita nantinya. Ya, ya. Kita akhir aja nih, Mbak. Monggo, akhir aja. Nggih, sedulur-sedulur kula sedaya. Sepurane sing akeh, sepurane kanca-kanca sing akeh yang dina iki mau sik urung iso nggo wegusan sedulur. Iki amarga kanca-kanca tenagane wis entek. Cukup sak menehi dhisik. Insyaallah engko disambung yen ada wis kontak batin karo kono. Ngono. Insyaallah. Nggih. Nek ngono tak akhiri. Mergo mau awale salam saiki tak akhiri karo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lan konco amalane tetep diwaca sing diparingi mamas karyo ben diadol sipat kang koro nanging aja mesti lali.
diwaco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 stabat. Mari belajar master mbater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo mugi mari kusti ojo simpen dendam, mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal, ojo jaluk nanging kutu sabar. Margo ilmu itu koyo kembang mekar, tapi iso merkul ono proses, tetap semangat master mbak tersalah PSS. Cendang, 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 c